Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Level 4.900-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Beberapa saham yang sebelumnya menopang penguatan IHSG di sesi pertama justru memasuki perdagangan di sesi kedua kembali mengalami koreksi. Yang menarik adalah di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, beberapa saham yang ada di sektor komoditas terutama di pertambangan batu bara hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan bagaimana review di perdagangan sepanjang hari ini, proyeksi untuk esok hari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David Sunovel dan inilah IDX Session Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa, pemirsa, mengawali perjumpaan, kita akan coba update terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, mengalami pelemahan di 0,56%. Level 4.900-an kembali ditinggalkan oleh IHSG. Di mana pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup di level 4.879.098. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau berada di level 4.929.333. Sementara posisi tertinggi yang diduduki oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level 4.950.968. Dan kondisi ini tidak berlangsung lama. Pasca dibuka di sesi kedua, indeks harga saham gabungan justru mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level terendahnya di 4.859.786. Sementara beberapa saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dari data RTI yang saya pegang pemirsa, perbankan BCAP yang menjadi pemberat, yang sempat mengalami penguatan di sesi pertama hari ini, BBCA ditutup melemah di 0,18% di 27.525. Padahal beberapa menit menjelang penutupan di sesi kedua hari ini, BBCA masih bergerak di zona hijau. BBRI kembali tertekan minus di 1,62% ditutup di level 3.040. Kemudian juga BMRI mengalami tekanan yang cukup dalam, sempat rebound tadi pagi minus di 1,46% dan berada di level 5.075. Begitu juga dengan PBNI tertekan di 0,66% dan berada di level 4.510. Sementara beberapa saham BCAP lainnya yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan ada Astra Internasional tertekan cukup dalam minus di 3,59%. Level 5.000-an semakin jauh ditinggalkan oleh Astra Internasional dan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di level 4.570. Begitu juga Telkom yang ikut menjadi pemberat minus di 1,13% dan ditutup di level 2.630. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di penutupan sesi kedua hari ini beberapa sektor dari komoditas, terutama dari pertambangan batu bara, justru mengalami penguatan signifikan di tengah tekanan yang terjadi. Ada Adaro yang masuk juga ke dalam movers bagi IHSG di penutupan sesi kedua menguat di 3,10% di level di 1.165. Sementara beberapa saham lainnya dari komoditas pertambangan batu bara, pemirsa, ada ITMG juga ditutup di zona hijau menguat di 1,24% di 8.175. Sementara untuk posisi dari pertambangan batu bara lainnya ada PTBA juga ditutup di zona hijau menguat di 0,76 di 1.985. Sementara untuk Indi di penutupan sesi kedua hari ini juga ditutup zona hijau menguat signifikan 3,83% dan ditutup di level 950. Update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua, kemudian beberapa saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dan juga sektor komoditas pertambangan batu bara yang hari ini mengalami penguatan. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dari update penutupan perdagangan di sesi kedua di hari ini, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana data terakhir dari posisi Bursa Asia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa.
Di mana Nikkei menguat di 0,12% di level 23.539,10. STM melemah di 0,18% di 2.478,62. Kospi menguat di 0,86% di 2.327,89. Sementara Hang Seng melemah di 0,80% di level 23.277,510. Dari Asia kita beralih ke Eropa, pemirsa. Kita akan coba lihat juga data terakhir dari pergerakan beberapa bursa di Eropa. Di antaranya adalah FTSE, beberapa indeks maksud kami, melemah di 0,29% di 5.910,56. CAC melemah di 0,53% di level 4.817,80. Dan DAX juga melemah di 0,37% di level 12.822,97. Data terakhir dari bursa Asia dan juga bursa Eropa. Lantas sentimen apa saja yang diproyeksikan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, baik dari sisi internasional maupun dari domestik? Mari kita simak tayangan berikut ini. World Bank prediksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik termasuk China bakal mengalami perlambatan terburuk dalam lebih dari 50 tahun akibat pandemi virus corona. Dalam laporan terbarunya, World Bank memproyeksikan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya tumbuh 0,9%, terendah sejak tahun 1967. Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, sedikitnya ada 38 juta orang yang bakal masuk ke jurang kemiskinan akibat pandemi ini. China, penopang utama dari pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan mencapai 2% di tahun ini. Pemerintah Jepang berencana untuk mulai mengurangi pembatasan perjalanan mulai bulan Oktober mendatang. Saat ini, Jepang memberlakukan pembatasan perjalanan untuk 159 negara di seluruh dunia. Kyodo melaporkan Jepang akan memulai pelonggaran ini ke negara yang telah terbukti mampu menghambat laju penularan virus corona, seperti Australia, Selandia Baru, dan Vietnam. Dalam daftar negara yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang melalui situs resminya, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang mendapat larangan dari Jepang. Sementara itu dari dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden atau perpres pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, roadmap pelaksanaan vaksinasi, serta pembuatan dashboard tracing vaksin program. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto kepada media mengatakan pedoman tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, kabar baik disampaikan pemerintah terkait vaksin Sinovac. Pemerintah menyampaikan bahwa uji klinis vaksin Sinovac berjalan lancar. Vaksin Sinovac merupakan salah satu kandidat vaksin virus corona atau COVID-19. Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan vaksin Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga. Berdasarkan laporan dari tim uji klinis, diketahui bahwa tak ada efek yang berat dari relawan yang telah disuntikan vaksin. Pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia akan mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Itu tadi beberapa sentimen yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Tim redaksi kami sudah menyiapkan topik pilihan dan informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Playbox, lebih dari sekedar smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android. 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga 1,2 juta rupiah. Playbox, beyond smart TV. Nama saya Devisan Oval, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market.
Market hari ini sudah dibuka dan menghijau, begitu Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Sebetulnya industri ilir itu lokal itu sudah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri ilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Ya, pemirsa, masih di Ideas Against the Storm Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari komoditas perkembangan harga komoditas batu bara yang kembali menembus level $60 per ton setelah sempat tertekan di bawah level 60-an dalam beberapa bulan terakhir ini. Di mana penguatan harga batu bara dipicu oleh kenaikan harga batu bara domestik China akibat ketatnya pasokan di negara tersebut. Dan seperti apa informasinya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Setelah tertekan cukup lama, harga batubara kembali menembus level psikologisnya di angka $60 per ton. Pada perdagangan kemarin, harga batubara thermal Newcastle untuk kontrak yang aktif ditransaksikan melesat 3,15% ke level $60.55 per ton. Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 8 April 2020. Sejak tertekan ke level di bawah $50 per ton pada 7 September lalu, harga batubara terus menguat sampai dengan kemarin. Salah satu faktor pemicu kenaikan harga batubara, yakni melonjaknya harga batubara domestik China yang disebabkan ketatnya pasokan. Harga batubara domestik China pada pekan lalu menyentuh level 590 renminbi per ton atau setara dengan $86.46. Tingginya harga batubara domestik membuat China beralih ke batubara impor yang harganya lebih murah. Hal ini membuat harga batubara lintas laut juga ikut terangkat di tengah upaya pemangkasan output oleh para penambang akibat lemahnya permintaan dan rendahnya harga. Selain itu, isu seputar kemungkinan China melonggarkan kuota impornya juga turut menjadi sentimen pendongkrak harga komoditas unggulan Australia dan Indonesia. Untuk menekan harga batubara lokal, pemerintah China tengah berjuang untuk menggenjot produksi batubaranya, sehingga laba industri tambang maupun perusahaan utilitasnya tetap terjaga dan mengurangi ketergantungan impor. Sementara itu, berdasarkan data Dirjen Minerba Kementerian ESDM, harga acuan batubara September 2020 berada di level $49.42 per ton, lebih rendah dibandingkan Agustus yang berada di angka $50.34 per ton. Sebagai sumber, ADX Channel. Topik of the day, kenaikan harga batubara global. Pemirsa, lantas bagaimana tanggapan dari emiten yang ada di sektor ini terkait dengan kenaikan harga batubara dalam beberapa waktu terakhir, termasuk ini tanggapan dari Adaro, dan kebetulan Adaro hari ini mengalami penguatan signifikan dan juga masuk ke dalam deretan top gainers. Pemirsa, di mana Adaro, meskipun harga batubara cenderung mengalami penguatan, Adaro tetap menargetkan untuk dari sisi produksinya tetap dipertahankan 52 sampai dengan 54 juta ton di tahun 2020 ini. Berbagai alasan dikemukakan, salah satunya adalah harga batubara diproyeksikan ke depannya masih bersifat fluktuatif. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Corporate Communications Febriati Nadira kepada media mengatakan walaupun harga batu bara mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir, namun komoditas ini masih harus menghadapi tantangan untuk beberapa waktu ke depan. Kondisi ini membuat PT Adaro Energy Tbk atau Adaro tetap menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 52 juta ton sampai 54 juta ton. Meski demikian, PT Adaro Energy Tbk optimis fundamental sektor batubara dan energi di jangka panjang tetap kokoh, terutama karena dukungan aktivitas pembangunan di negara-negara Asia. Dan sementara itu, dalam menentukan harga jual, Adaro mengikuti beberapa indeks, salah satunya harga batubara acuan atau HBA. Adaro juga telah memiliki kontrak volume dengan pelanggan yang bermayoritas adalah pembangkit listrik.
Sebelumnya, pada perdagangan Senin 28 September 2020, harga batu bara global tembus ke level $60 Amerika per ton. Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 8 April 2020. Salah satu faktor pemicu kenaikan harga batu bara adalah melesatnya harga batu bara domestik di China akibat ketatnya dari sisi pasokan. Dari informasi fundamental pemirsa berikut kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan saham Adaro secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, di sepanjang tahun 2020 dan bagaimana posisi dari valuasi dari saham Adaro. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1145, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan di 1150. Di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, Adaro kembali melanjutkan penguatan dan menembus ke level 1180. Namun posisi ini tidak berlangsung lama karena pada pembukaan sesi kedua, Adaro kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dari posisi 1180, ini berada di level 1165. Dan posisi ini terus dipertahankan oleh Adaro pada posisi penutupan sesi kedua di level yang sama, di 1165, menguat di 3,10%. Sementara untuk range pergerakannya di sepanjang perdagangan hari ini, dari posisi terendah di 1140, sementara posisi tertinggi sempat diduduki di level 1185. Dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham Adaro di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan pada perdagangan hari ini, pemirsa. Ini datanya untuk 2 Januari di 1495 posisi Adaro, kemudian di Februari tertekan di 1225, di Maret di 1115, di 1 April ini di 1020, bahkan di Mei tekanan semakin dalam, sudah meninggalkan level seribuan, tepatnya di 890. Di Juni kembali bangkit di 1145, sementara di 29 September di pembukaan sesi kedua di 1165. Ini data masing-masing di akhir bulan untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga ada Juni ini. Masih cukup jauh Adaro untuk mengejar ketertinggalannya, posisi tertinggi yang sempat diduduki secara bulanan di 1495, tepatnya di 2 Januari. Ya, kita beralih ke valuasi untuk saham Adaro, PER dan PBV. Bagaimana posisi atau data terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari posisi PER ada di kisaran 8.51 kali, kemudian juga dari sisi price sales ratio atau PSR-nya di kisaran di 0.97 kali. Sementara untuk PBV-nya, price book value ratio, ada di kisaran di 0.71 kali. Sementara untuk posisi price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di 3.38 kali. Kombinasi dari fundamental, kemudian juga teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. With Miklara Antawijaya, and this is Market Headlines. Bank Mandiri has committed to distribute credits for small medium enterprises and also tourism sectors. Indonesia ini telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Bank assessment of Indonesia's economy, and we can see that Indonesia's gross national income is increasing.
Presiden Joko Widodo mendukung penuh langkah Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit anggaran penanganan COVID-19. Saya tegaskan untuk menyamakan frekuensi bahwa kita memang dalam kondisi krisis. PT Raja Wali Nusantara Indonesia terus melakukan sinergi. Kami mendapat amanah untuk menjadikan pangan ini tidak menjadi satu isu lagi. Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kondisi dari pandemi COVID-19 sampai sejauh ini, yang paling akan langsung terkena dampaknya adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021-8063-5979 seperti yang tertera di layar televisi Anda, dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 pemirsa. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai saham Anda sampai show ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui saluran line telepon dengan Bapak Arwani Pranajaya, yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arwani, apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik, Pak David. Terima kasih, Pak Arwani, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Arwani, kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertinggi tadi Pak, 4950, tapi memasuki di sesi kedua tekanan kembali terjadi, level 49 ditinggalkan dan kembali menyentuh ke level 4800-an di penutupan sesi kedua Pak Arwani. Beberapa saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di sesi pertama seperti perbankan dan juga beberapa saham big cap lainnya kembali mengalami koreksi di sesi kedua. Bagaimana analisis Anda? Iya, betul sekali. Tadi sesi pertama bahkan di awal pembukaan sempat plus 30 lebih ya. Iya. Dan kemudian di sesi kedua langsung terjadi koreksi ya. Terlihat sekali para investor sebenarnya sih tidak terlalu confident dengan kondisi saat ini. Terutama sekali investor asing ya. Kalau investor asing kalau kita perhatikan sudah hampir beberapa minggu bahkan itu melakukan aksi jual ya. Aksi jual dan even hari ini pun masih melakukan aksi net sell ya. Lebih 440 bio ya tadi kalau saya perhatikan. Lalu kemudian ada beberapa saham yang masih bertahan, namun juga di menit-menit terakhir penutupan, menjelang penutup sekarang juga bagian juga tertekan. Satu hal sih yang mungkin kita cermati barangkali adalah adanya sedikit rumor ya, rumor yang belum bisa kita konfirmasi juga tentang aksi demo ya, kemungkinan aksi demo yang demo buruh yang akan berlangsung dalam 3 hari ke depan itu mungkin Baik, Pak Arwani, dari pola pergerakan sektoral tadi sempat Anda katakan beberapa saham di beberapa menit jelang penutupan sempat bergerak di zona hijau, tapi akhirnya kembali ditutup di zona merah. Salah satunya dari perbankan big cap BBCA, ketika beberapa perbankan big cap lainnya sudah mulai tertekan, tapi BBCA masih mampu bertahan di zona hijau meskipun di penutupan kembali bergerak di zona merah, Pak. Kemarin sempat juga mengalami kenaikan tertekan cukup dalam maksud saya, namun pagi tadi kembali mengalami kenaikan signifikan. Bagaimana Anda melihat pola dari para investor terhadap perbankan big cap ini? Apakah trading jangka pendek saja dengan memanfaatkan momentum-momentum koreksi lebih banyak dilakukan dalam beberapa waktu terakhir? Iya, betul sekali sih. Kalau kita lihat investor sih lebih ke pola trading jangka pendek, even terhadap perbankan yang berkapitalisasi besar ya. Terutama sekali empat bank yang dengan market cap terbesar ya. Satu hal sih kalau kita lihat perbankan ini kan selain mendapat suntikan dari pemerintah, ada beberapa bank yang masuk dalam bank jangkar ya. Iya. Nah, efeknya sih positif.
efeknya positif terhadap likuiditas perbankan. Cuman tidak bisa ditutupin juga, mungkin ini yang menjadi bahan pertimbangan investor kita, bahwasannya adanya kredit macet yang semakin semakin tinggi ya, itu akan memukul ke angka non performing loan atau NPL mereka gitu. Ya. Sehingga ini sudah mulai terbaca untuk posisi saat ini, Pak Arwani. Sudah mulai terbaca sih kalau saya bilang sih, makanya mereka saat ini belum terlalu confident ya, walaupun ada stimulus dari pemerintah, quote-unquote QE-nya Indonesia gitu ya, yang berupa obligasi yang kembali dibeli oleh quote-unquote QE-nya Indonesia gitu ya, yang berupa obligasi yang kembali dibeli oleh central bank ya. Ya. Namun itu belum bisa membuat confident. Faktor utamanya sendiri adalah sektor real yang belum sepenuhnya bergerak ya kalau kita lihat. Nah, sektor real ini kan bagaimanapun juga kan harapannya dari likuiditas dari perbankan itu kembali memunculkan. Baik. Terutama untuk sektor yang middle ya, artinya UMKM. Ciri khas kita sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya sudah masuk ke eksposur perbankan. Nah, ini yang membedakan kita dengan tahun 2008 misalnya, krisis tahun 2008. Di mana waktu itu 2008 itu kan eksposur UMKM itu belum masuk sepenuhnya ke dunia ke banking system. Baik. Nah, ini dikhawatirin oleh investor terutama. Ya, dari sisi perbankan Pak Arwani, tadi pun saya sempat jelaskan juga dari tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, sektor komoditas terutama pertambangan batubara justru hari ini saham-sahamnya mengalami penguatan. Ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan posisi pergerakan hari biasa. Informasi yang berkembang, harga komoditas batubara ini sudah menembus kembali ke level $60 Amerika per ton ya. Ini Pak Arwani. Bagaimana Anda melihat posisi dari pergerakan harga komoditas batubara ini? Ya, kalau dilihat baru kemarin yang tertekan ya harga coal yang Newcastle ya. Kalau kita lihat harga batubara atau coal yang Newcastle kan baru kemarin yang tertekan di beberapa hari sebelumnya di tanggal 23 September sudah mulai naik ya. Terus 23, 24, 25 September itu terus rally bahkan sempat di 60 sampai dengan hari ini ribuan lagi. Iya. Efeknya sih sebenarnya sih positif ya ke harga saham kita. Okay. Hanya tetap aja view-nya adalah trading jangka pendek. Baik, trading karena, jangka pendek. Untuk karena, semua saham-saham yang ada di sektor ini, Pak Arwani? Iya, karena kalau kita lihat lagi, Cina-nya belum sepenuhnya recover. Baik. Demand yang dari China. Okay. Nah, jadi mereka lebih memanfaatkan sentimen dari pergerakan harga komoditasnya. Baik. Yang di luar. Pak Arwani, beberapa saham dari pertambangan batubara, Adaro hari ini menguat di 3,10% di penutupan sesi kedua. Ditutup 11,65 Pak. Tadi sempat tertinggi di 11,85. Bagaimana rekomendasi Anda untuk perdagangan esok hari ketika sesi pertama dibuka, Pak Arwani? Secara teknikal, Pak, support dan resisten? Iya, kalau bicara Adaro, saya sih lebih prefer ke buy and weakness ya. Memang sih kalau bicara targetnya sih masih di 1,420 ya. Oke. Okay. Masih cukup jauh dari level penutupan hari ini, Pak Arwani? Masih jauh. 1,420 itu kan untuk yang pegang jangka panjang ya. Yeah. Kalau yang secara memanfaatkan momentum, momentum untuk yang day trading, saya sih lebih prefer ke untuk buy and weakness untuk Adaro ini. Okay. Nah, sementara untuk sebentar. Ya, silakan dilanjutkan Pak Arwani. Nah, sementara untuk level supportnya. Adaro, supportnya Pak Arwani? Masih bisa di 1,090. 1,090. Ya, baik. Resist dia yang paling dekat itu, sebentar.
Resisten untuk 1.200. Iya, itu yang yang terdekat. Bergeser ke PTBA Pak Arwani. Singkat saja Pak, support dan resistennya Pak Arwani. Untuk PTBA ya. 1985 menguat di 0,76% di penutupan sesi kedua, Pak. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, sebentar ya. PTBA di 1985, support dan resistennya Pak Arwani. Ya, PTBA juga masih sama ya. Saya bilang sih masih dalam tahap buying weakness juga untuk saham ini. Halo Pak. Ya, halo. Ya, Pak Arwani silakan dilanjutkan Pak. Halo. Ya, untuk PTBA, tapi menurut saya kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat atau bahas lebih detail lagi untuk beberapa saham lainnya, kemudian juga dari pertambangan batubara, kita akan jeda terlebih dahulu, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Senang sekali saya David San Opel dan dapat hadir menemani Anda dalam program Spesial Dialog Webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi tren baru digital gitu kan yang kita bisa IT. Nama saya David Sanovel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi kapital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di kapital market. Seiring dengan penutupan dari Bursa Wall Street di mana S&P kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, buat IHSG juga pada pagi hari ini dibuka di teritori positif, pemirsa. Tertua pasar masih melihat adanya proses recovery yang terus berjalan. Sementara di Asia kita lihat berakhir positif juga pada perdagangan Jumat kemarin setelah rilis data ekonomi di wilayah Eropa dan Amerika yang mengalami penguatan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arwani, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, sudah banyak pertanyaan masuk, Pak, di WhatsApp interaktif ini, Pak Arwani. Kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, Pak Arwani. Ada Widya dari Jakarta, Pak. Tekim untuk jangka pendek dan menengah sudah beli di 7.025, Pak Arwani. Analisis Anda untuk Tekim, Pak. Ya. Sebentar. 7.025, Widya dari Jakarta, Tekim, jangka pendek dan menengah. Trennya masih tetap turun ya. Saya belum berani rekomendasi untuk Tekim, bahkan bisa balik ke 5.570, 5.570, 5.560 ya untuk Tekim. Atasnya juga masih jauh di 6.300. Jadi kalau Mbak Widianya 7.000, itu masih cukup lama ya untuk bisa balik modal. Rekomendasinya modal seperti apa, Pak Arwani? Saya cover posisi yang di atas dengan nunggu di level di 5.560 atau 5.500 kali ya. 5.500. Ini posisi ya, averaging down maksudnya, Pak? Tetap turun. Trennya tren turun, nggak ada perlawanan sama sekali. Maksudnya ketika menyentuh ke level 5.500 baru masuk buy. Ini rekomendasi averaging down dalam hal ini. Iya. Okay. Nunggu turun lebih dalam. Baik. Baru masuk. Ya. Untuk Ibu Widya dari Jakarta. Selanjutnya kita akan coba. Aku ya tadi ya.
Halo? Tadi ada tanya Pak Kalbe ya? Sebentar Pak, kita berdasarkan urutan pertanyaan yang masuk, tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini Pak Arwani, ada FIRE Pak, F-I-R-E. Bagaimana tren dan analisanya di tahun 2020 ini? Halo Pak? Buying power-nya sih kuat ya, udah naik gitu. Yang power untuk pembeliannya sih. Udah mulai reverse, artinya technical rebound. Yeah. Udah mulai technical rebound. Paling dekat 408 ya, 408 paling dekat. Terus kemudian konsolidasi bawahnya itu di level 200 ya. Tapi volumenya kuat, volume belinya kuat, sangat kuat bahkan. Jadi kalau punya barang sih ditahan-tahan aja dulu. Baik, masih ada peluang ke 408 Pak Arwani untuk FIRE. Meskipun hari ini koreksinya cukup dalam Pak, 6,35%. Iya, nggak apa-apa sih. Saya bilang sih volume hampir 7 hari ya. Volume belinya dominan volume beli selama 7 hari terakhir sih. Oke. Okay. Mungkin take profit sementara aja untuk sementara doang. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak Arwani, tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak, KLBF analisisnya Pak Arwani, tampaknya hari ini kembali melanjutkan koreksi dalam Pak, analisis Anda untuk KLBF. Bentar ya. KLBF 15.10 Pak, minus di 0,98% di penutupan sesi kedua hari ini, sempat 15.60 di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda Pak Arwani. Oh. Saya sih lebih cenderung untuk take profit ya, untuk take profit gitu, karena di 15.90 sampai 16.20 itu area untuk take profit, area-area untuk keluar dari market gitu. Yeah. Kalau dia balik ke 16.20, 16.30 itu jadi kemungkinan jadi double top. Double top tuh dua kali kejadian gitu di level harga kisaran 16.20, 16.30. Jadi mendingan take profit dulu gitu. Yeah. Sampai di 16.30 gitu. Baik. Tapi kalau baru masuk tahan aja dulu. Tahan aja kalau yang baru masuk sih. Dengan target price terdekat Pak Arwani? 16.30 ya, paling dekat ya. 16.30 ya? Ya, kemungkinan sih dia akan test di situ. Sampai 16.60. Baik. 16.30 sampai 16.60 targetnya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada Hexa ini, Pak Arwani. Hexindo Adi Perkasa TBK, Pak. Ya, Hexa itu kan hari ini adalah kum dividennya ya. Betul. Dividennya. Sebenarnya kalau lihat pergerakannya sih net buy ya dalam satu minggu terakhir sih masih net buy gitu. Yeah. Kalau bicara untuk long term sih masih bagus ya. Cuman kan hari ini tiba-tiba kan kalau kita perhatikan tadi sempat tiba-tiba yang sisi kirinya nggak ada. Jadi jadi kita perkirakan sih nanti akan konsolidasi lagi ya. Balik ke 3.750 walaupun sekarang sih tadi ketekan habis ya, habis-habisan nggak ada yang nampung, benar-benar nggak ada yang nampung, jadi orang jual juga susah sih. Untuk dividennya sih masih menarik ya, sekitar 14 sampai 15% sih dividen yieldnya. Jadi saya bilang tahan dulu, kalau mau keluar juga nggak apa-apa, keluar separoh atau keluar 3/4 dulu. Okay. 1/4-nya masih bisa ditahan kok. Baik, strategi untuk trading di Hexa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Hexa ya. Kita lanjutkan Pak Arwani, kita akan coba sapa Pak Yudi di Bekasi. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami Pak Yudi. Gudang garam Pak Arwani sudah ambil posisi di 40.000 Pak. Kira-kira prospek minggu depan bagaimana? Analisis Anda? Iya, gudang garam itu sempat ketekan ya, bahkan lebih sering ketekannya daripada rebound-nya. Cuman di hari kemarin ada perlawanan, ada buyer masuk per hari kemarin ya. Saya bilang sih
belum ya, belum sepenuhnya bisa rebound. Jadi saya cenderung untuk buy on weakness gitu, buy on weakness dan nunggu di level di kisaran 36-350 yeah. Di kisaran itu. Jadi memang sulit adanya tanda-tanda dari buyer ya, kecuali per hari kemarin aja sih. Baik. Dari buyer sih untuk gudang garam sih. Jadi cenderung buy and weakness gitu. Trennya masih tren turun juga. Oke, 36-30 ini yang sudah ambil posisi di 40.000, maksudnya level untuk averaging down lagi, Pak. Itu kekunci itu. Oke. Okay. Itu kekunci. Jadi saya bilang sih either dia mau cut dulu. Cut dulu terus nanti tunggu di 36 atau cover posisi di 36. Baik. 36-350. Oke, okay, Pak Yudi di Bekasi untuk gudang garam menyangkut ini di level 40. Ya, posisi di 39. Ada yang lebih banyak yang nyangkut waktu itu tahun lalu tuh di level 70 ribuan tuh banyak sekali yang nyangkut di level 70 ribuan. Yang tahun lalu tapi ya. Baik. Pak Arwani, kita lanjutkan kembali, Pak. Kita akan coba sapa ini. Ini tanpa menyebutkan nama lagi nih, Pak Arwani, dari Bumi Bintaro Permai nih, Pak. Info untuk BPKP, prospeknya sampai dengan akhir tahun bagaimana? Apakah layak untuk diakumulasi beli? Bang Bukopin, Pak Arwani? BPKP ya. Iya, hari ini juga tertekan, Pak. Minus di 2,70% di 216, sempat menduduki level 228 di sepanjang perdagangan hari ini. Level tertinggi yang sempat disentuh. Iya, masih tren turun sih, saya bilang sih. Jadi ada dua cara. Dua ya. Cara adalah masuk di 200, level 200 ya. Masuk di level 200 walaupun buyernya baru kemarin, baru kemarin muncul buyernya. Lalu kemudian tunggu, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali, hanya nunggu dia tertekan kembali sampai level 175 ya, 175-174. Yeah. Tapi better, saya pikir nggak nyampe ke situ ya. Lebih cenderung, saya sih lebih cenderung di 200 ya, level 200 ya. Ini trennya tren turun masih dari awal bulan sampai sekarang sih masih tren turun, belum ada tanda-tanda dia akan reverse ke atas technical rebound gitu. Kecuali nanti dia uji level 200-197-nya itu sih. Sentimennya sih udah kelar ya sentimennya. Yeah. Kecuali untuk yang mau pegang jangka panjang ya. Yeah. Baru bisa balik ke mungkin ke level 400. Harga yang zaman dulu sekali sih. Betul. Dengan harapan dengan bergabungnya Kopmin Bank ini, dari sisi modal, struktur ke depan akan lebih kuat lagi. Yeah, manajemen Pak Arwani. Berubah gitu kan. Oke. Okay. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Liana dari Medan. Pak Arwani, Akra di 1580, kira-kira bisa harga berapa untuk jangka pendek, Pak Arwani? Akra, Ibu Liana yang ada di Medan, Akra di 1580, posisi penutupan hari ini ada di 2530. Iya, sebenarnya nggak kemana-mana, Bu, masih cukup aman lah. Di level sekarang itu di 2530 itu kecuali dia break di bawah 2440. Yeah. Kecuali dia break di bawah 2440 itu baru benar-benar kita worry gitu. Sepanjang dia tidak break di bawah 2440 maka masih aman lah gitu untuk saham Akra ini sih. Level support yang bisa diperhatikan, yang dipantau terus 2440 ya Pak? Iya. Ibu Liana dari Medan untuk Akra. Sebagai referensi ini 2440 level yang bisa diperhatikan untuk Akra dan semoga bisa menjadi... Moga-moga nggak jebol di bawah level itulah. Oke. Okay. Pak Arwani, kita jeda kembali Pak. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Arwani. Masih banyak pertanyaan Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. IDX Channel,
The Indonesia Stock Exchange Channel is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and New Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel, Indie Home Channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, Pak Arwani. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali, Pak. BBRI dari Perbankan Pika, Pak Arwani, kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami cukup ramai. 2670, itu jauh sekali 28 sama 2670 itu. Kalau 2970-nya jebol ke bawah ya. Tapi masih downtrend sih. Saya bilang sih bertahan aja atau nunggu masuk di level itu tadi di mana? Di level 2970 itu tadi. Oke. Atasnya sih masih di 3320 ya. 3320. Iya. Iya, BBRI untuk atasnya. Oke. Pak Edi Basuki di Cempaka Putih, Pak Agus di Malang, ada Jokowi juga dan juga Pak Priyatna di Sukabumi, Jawa Barat, dan semoga bisa menjadi referensi. Kita lanjutkan kembali, Pak Arwani, kita akan coba sapa, ini tidak menyebutkan nama dan juga lokasi nih, Pak, kembali dari Komunitas Pertambangan Batubara, PTBA, sudah ambil posisi di 2033, Pak Arwani, analisis Anda? Sebentar. Ini juga hampir sama ya, masih rata-rata memang saham di Bursa Efek masih downtrend ya rata-ratanya. Saya pikir sih tetap ya konsolidasi itu di 1800 untuk PTBA supportnya, lalu kemudian untuk resistnya persis di untuk jangka pendek dulu ya, untuk jangka pendek di 2020 paling dekat. Jadi sangat besar peluang turunnya ketimbang untuk naiknya. Itu, sudah jadi ambil posisi di 2033, Pak, dengan target price di 2020 masih di bawah level entry ini, Pak Arwani. Saya bilang mendingan cut loss. Oke. Cut loss itu tunggu di bawah. Baik, di level 1800 yang Anda sebutkan tadi begitu? Iya, mendingan begitu. Mendingan di cut loss karena masih tipis gitu kan, kerugiannya baik, masih sangat tipis, Pak. Iya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arwani, Bapak BS dari Medan ini, Pak. Agro di 304, Pak Arwani, support dan resisten, Pak Arwani. Agro dari Agro ya. Bapak BS dari Medan.
Analisis Anda? Itu di 285. Di 285. Lalu kemudian atasnya 360. Menarik ini. Oke. Okay. 285 atasnya 360. Dan per hari kemarin juga masih kuat ya. Ininya buyer-nya masih bercokol gitu kemarin. Gitu. Untuk agro. 304 di hold saja, Pak. Kalau 3 di hold dong. Oke. Okay. Ya simpan aja. Baik. Kita akan coba sapa juga Pak Fran Suyitno dari Surabaya, Pak Arwani. Lagi-lagi dari pertambangan batu bara, Pak, kali ini ITMG sudah ambil posisi di 9.200. Lagi-lagi strateginya juga sama, Pak, dengan PTBA dan juga Adaro yang sudah Anda jelaskan tadi. Saya bilang sih ini masih imbang ya antara seller sama buyer. Seller sama buyernya masih imbang untuk ITMG dalam volume rata-rata harian. Lalu secara chart ini sideways, jadi nggak kemana-mana. Jadi kalau bicara support sih masih di 7.500. Ya. 7.500 masih di itu masih supportnya dan 8.200 itu resisten dekatnya. Jadi saya bilang nggak kemana-mana ini saham. Sebenarnya nggak kemana-mana. Dan kalau secara long term sih masih bagus ya. Jadi ini hanya diperuntukkan sebenarnya kalau bicara historis ya, data historis, ini sebenarnya saham untuk pemain jangka panjang, bukan baik untuk yang day trade. Ya, Bapak Fran dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya Pak Petrus di Semarang, Astra Internasional, Pak Arwani. Target jangka menengah, sudah ambil posisi 4860, Pak. Astra ya. ICE 4860 sudah ambil posisi jangka menengah. Saya bilang tahan aja dulu Pak. Targetnya di 51. 5100 ya. Pak. Iya, atasnya sebentar, atasnya 51. Lalu bawahnya di 4560. 4560. Nah, 4560 dan saya cenderung sih untuk di hold ya. Oke. Baik, ada peluang ke 5100 ya, Pak? Iya. Karena cukup banyak juga, Pak, dari para investor yang nyangkut untuk Astra di level 5000-an dan belum sempat keluar. Karena kan dia mulai balik arah ke bawah itu mulai benar-benar terkoreksi itu kencang waktu di 55 ya, di 5500 itu banyak sekali itu yang mulai dari situ dari pertengahan Agustus ya, Agustus itu downtrend terus kan, downtrend sampai buyer-nya muncul tapi nggak solid juga, terus turun gitu. Dan saya pikir untuk level 4560 itu cukup better lah, 4560 lah. Oke, baik. Jawaban tadi untuk posisi Bapak Petrus, Astra Internasional, dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Arwani, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, Pak. Tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Arwani. Okay. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, Pak Arwani. Sehat selalu, Pak. Terima kasih juga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan terhadap pasar modal Indonesia. Masih ada Bucing dari Jakarta, kemudian Ardi dari Semarang, Edo dari Banjarmasin. Ini dan kami mohon maaf. Dan terima kasih juga sudah berpartisipasi bersama kami. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
Harta pendiri sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, berkurang drastis hanya dalam waktu